pelatih Luis Milla sudah memulai sesi latihan kepada 20 pemainnya untuk menghadapi Palestina besok malam di Stadion Patriot. Terlihat dari pantauan bolasport.com, Luis Milla memilih latihan agak di pinggir dikarenakan saat ini di sebelah kanannya terdapat awak media yang sedang mengambil gambar. Pemain hadir dalam sesi latihan yang digelar pukul 9:30 yang baru dimulai hari ini. Tidak ada yang cedera. Setian David juga sudah mulai bergabung. Ricky Fajrin, Febri Haryadi yang kemarin sempat masalah pada punggungnya kembali aktif lagi hari ini. Sementara di posisi penjaga gawang, Baunelos, pelatih asal Spanyol, sedang melatih Alceto, Antetokounmpo dan Muhammad Ridho. Muhammad Ridho sendiri ya masih dipercaya untuk berada di star gawang timnas U23 Indonesia dikarenakan untuk kebutuhan tim pelatih bersama. Febri ada di sebelah kanan. Memang tidak terlalu terlihat dari sini karena jarak antara awak media dengan latihan timnas U23 saat ini cukup jauh. Tunggu saja berita-beritanya hanya di bolasport.com.